Beyonce. Glad, glad. Alright, kita tunggu yang Siti. Yang berhormat. Yang berhormat. Yang berbahagia. Yang berbahagia untuk Sri Siti Razah. Tapi tadi kita lebih kepada hormat lah sebab markahnya dengan ulasannya tadi luar biasa. Okey, silakan Tuan Cik. Oh, okey, tepukkan paling buruk kepada barisan juri kita. Dan juga kita ada di hadapan ini pengurus saluran Astro Ria, Puan Evarina Kamal dan juga guru vokal untuk program Big Stage, Ernie Zakri. Kita tak nak buang masa, mungkin kita mulakan dengan Puan Evarina Kamal. Konsert pertama baru saja berakhir. Apa yang ingin dikatakan? Okay, Assalamualaikum. Terima kasih kepada pihak media dan semua yang hadir. Terima kasih sekali lagi memberi sokongan sebegini untuk episod pertama kita. I think overall kami pihak Astro berpuas hati dengan semua persembahan bintang-bintang big stage kita. Dan juga terima kasih kepada juri-juri yang sangat jujur dalam menjuri persembahan mereka. So I think hopefully semua orang faham dengan format baru kita. I think kita dah nampak dengan adanya penjurian di stage yang pertama dan penjurian yang di stage yang kedua dari aplikasi TikTok. Okay. Jadi konsert minggu pertama sudah pun mencecah markah 90 ke atas. Jadi apa yang mungkin Datuk Siti ingin katakan? Minggu kedua, minggu ketiga? Agak tinggi okay. Sebenarnya. Yes. Sebenarnya bila diberi markah tu sebab vokal dan juga kreativiti, kedua-duanya dikira baru dapat markah yang sepenuhnya kan. Nak kata dah diberikan tanggungjawab supaya kami jujur, so itu yang kami berikan markah bagi peserta-peserta. Cuma memang setiap kali kami akan pesan jangan terlalu selesa kerana ini baru konsert pertama kan. Betul. Dan masih ada lagi 7 lagi persembahan. Saya rasa dengan adanya markah yang dipamerkan, saya harap adik-adik semua diberikan suntikan semangat yang lebih lagi untuk perbaiki mana kekurangan, mana yang perlu. Saya rasa ada yang kita kena ada juga ada persembahan daripada artis yang memang tak pernah diberi peluang beraksi di pentas persembahan seperti ini kan. Contoh saya boleh katakan di sini, saya dapat lihat tadi Arif, dia memang sangat-sangat nervous, boleh nampak sangat dia. Kemudian siapa ya tadi, Farah Hazel juga kita boleh nampak dia macam agak kekok sikit. Tapi dari segi nyanyian tu boleh dikatakan semua peserta mempunyai kualiti dari segi vokal. Tinggal lagi macam mana mereka nak membuat persembahan taraf artis profesional, taraf penghibur. Itu yang diorang kena daki perlahan-lahan ataupun bertanya dengan guru vokal, dengan guru persembahan supaya persembahan tu nampak interesting dan level dia tidaklah macam level baru nak up. Ya, level dia level artis-artis yang dah bersedia untuk membuat persembahan besar di pentas yang besar. Okey. Jadi sebelum kita pergi ke Faizah Tahir, mungkin selaku guru vokal untuk Big Stage Ernie Zakri. Ya, saya. Anda berpuas hati dengan mungkin pakat sahabat lah ya. Walaupun ada guru tapi lebih kurang sebaya. Betul. Jadi persembahan malam ni macam mana? Bangga tak jadi guru vokal mereka? Bangga. Dia sebenarnya lebih kepada such an honor to be part of this. Sebenarnya saya rasa sangat happy dapat berkongsi sedikit sebanyak apa yang saya tahu. Dan juga ada rakan-rakan di sini yang memang kalau nak kata kita tak boleh jadikan itu satu alasan. Tapi ia sebenarnya adalah satu benda yang sangat susah apabila kita tidak pernah langsung menyanyi di atas pentas yang sangat-sangat besar berdepan dengan penonton. Tapi kira ni baru warm up lah untuk mereka dan saya rasa sangat happy. 2-3 hari apabila saya bekerja dengan mereka ada here and there dan mereka baiki malam ni. So itu yang sebagai seseorang yang melihat mereka daripada awal sampai ke sini, saya rasa sangat-sangat
happy dan saya tidaklah happy sampai di sini saja. Saya nak lebih lagi sebab banyak lagi yang diorang tak keluarkan lagi ni. Okay. Alright, Faizal Tahir, ternyata sifat Abang Long ni terselah di Abang Long malam konsert pertama. Agak straightforward, jelas dan padu mesej yang ingin disampaikan. Ada yang komen membina, ada juga kata orang peringatan untuk meneruskan minggu-minggu seterusnya. Jadi apa yang FT nak katakan? Bismillahirrahmanirrahim. Pertama sekali saya nak ucapkan juga terima kasih kepada pihak produksi Big Show membawa saya Big Stage. Big Show wrestler. Sebab sudi bawa saya Datuk Siti Noh hari ini untuk memberi komen. Saya rasa benda pertama yang mungkin saya boleh cakap is kalau kita tengok daripada segi dia punya pola pemarkahan tu, I think it's very good balance. Saya suka sebab Datuk Seri Siti suara yang memang of course penyayang, senang untuk mudah untuk memberi komen-komen yang baik apa semua. So it's good that she is there. Okay, tapi peserta harus ingat bila Datuk Siti senang di memberi markah yang tinggi, at the same time that also menunjukkan akan mudah untuk dia disappointed dengan satu persembahan, because itu memang perwatakan dia. Okay, macam saya, I'm very direct, I'm very straightforward. I don't like apa orang kata nak berpusing-pusing sangat apa semua. And I am here, of course, sebab the program, the production Astro bayar saya a good amount, so I have to bagi yang terbaik. Okay, how much? Saya tanya anak saya, ke anak saya tu. but basically, saya rasa maybe one thing yang saya boleh sentuh tentang peserta-peserta ni, I don't want them. Saya tak nak orang takut dengan saya. I don't want them to think that bila orang perform tu saya atau mana-mana juri yang lain lebih baik daripada mereka, so that makes them nervous. I think the number one thing, awak dah diberi peluang untuk berada di atas sebuah pentas yang sangat besar, satu Malaysia dapat tengok, is you have to grab that chance. You kena ambil peluang tersebut dengan baik. And if you want to impress the jury, if you want to impress saya Datuk Siti dengan jemputan, I think first thing, if you have to impress the crowd. It's not about impressing me and Datuk Sri sangat and no ke siapa-siapa saja. I think juri akan berpuas hati kalau kita dapat rasa energy from the crowd is good, positive vibe apa semua. Itu sahaja yang saya boleh cakap. Alright, positive vibe, tapi kita dah dapat positive wang-wang attitude daripada Tuan Haji Noh Salih. So, sangat sempoi the way. Good balance. Yeah. Sebab kalau tengok Noh, dia ekstrim. Dia kalau suka, dia bagi ekstrim tinggi. Yeah. Kalau dia tak suka, dia bagi ekstrim rendah. Yeah. Saya akan tengah-tengah. Saya akan balance. ST yang jadi penimbang tara yang jadi balance kan sikit, wasatiyah kan sikit. So, wasatiyah, nasib tahu wasatiyah apa ya. Okay, Noh, malam ni keutamaan Noh adalah vokal ataupun persembahan sebenarnya. Sebab tengok, tak dengar pun yang telinga tu mau kepada ye, siap buka flashlight sekali kan. So, apa prioriti persembahan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya Noh Salih. Saya vokalis band Hujan yang perform barai, yang sebenarnya tak layak untuk jadi judge. Dan membarisi barisan juri ini sebenarnya. Jadi saya seawalnya bila kita di briefing awal tadi untuk Faizal kita guys mayang tadi, saya dengan Datuk di brief bahawa tolong jadi jujur. And tak ada macam, saya tahu certain konsep, contoh saya sebutlah Akademi Fantasia ke apa contoh, dia ada nak ada yes drama, dia nak ada satu karakter juri yang jahat, satu yang penyayang, satu Kak Long, satu yang macam apa yang yang Mami Happy Masudayu kan? Dia Masudayu jahat kan? Itu yang ni tak ada. Dia just kita di brief jadi jujur sebab kita nak build these kids, bukan sekadar kita nak bangunkan dia jadi lebih baik, bukan sekadar nak komen, nak condemn dia orang. Tak, that's why bila Faizal dengan Datuk bagi komen-komen dia orang, saya dia macam, ya Allah, aku buat apa lah kat sini. Faham tak? Sebab komen dia, ini daripada barisan performer taraf dunia tau. Ini level God, no? Tak. Tapi memang... Kau diam! Aku dah habis! Supaya ada dua orang yang tahu apa yang kita orang tengok. Kau tak tahu apa-apa. So, at least tak. Komen ni bukan komen suka-suka. Komen point of view, orang yang betul-betul dalam industri yang survive and berdiri on stage, survive through music, yang membangunkan industri music kita tau. Itu orang yang mengkomen awak malam ni. So, saya pun tengok, ini bukan sekadar macam program lain, guru lakonan. Oh, saya tengok pun, tak ada. Yang ni betul-betul solid performance. And dia bukan sekadar komen, macam Faizal dibaca profile. Saya nampak bila awak komen tadi, aku dia macam, okay, juri ni bukan sekadar nak komen persembahan, tapi dia nak mengimprove awak secara individual, which is dia tegur awak pasal attitude awak insecure dengan Hakim Rusli. Sebenarnya
nampak tak betapa caring juri tu? Aku macam, gila babi siar. Itu maknanya juri ni, kita bukan sekadar nak industri ni good performance. Kita nak artis yang quality inside out, faham tak? Yes, itu, berpeluh kita. Aku macam, aduh aku buat apa lah kat sini kan? Yes. So, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kerana sudi mengundang saya ya. Big show. Big stage. Okay, kita nak dengar tepukan paling murah pada barisan juri minggu pertama. Minggu pertama pun dah drama hebat. Okey, kita nak buang masa, kita terus buka soalan pada rakan-rakan media. Perkenalkan diri dan apa soalan yang ingin ditujukan kepada siapa. Silakan. Oh, itu tak ada. Kita tak ada one on one, okay? Kita sini cerita. Okey, kalau mana tanya terus tanya je. Ada. Okey, silakan. Okey, dalam sebuah persembahan tu yang mana satu yang paling memberi impak ataupun yang membuatkan ketiga-tiga juri ni paling impress pada malam ini? Persembahan pilihan hati. Saya. Okay, terima kasih soalan tu. Saya rasa for the first week saya tak boleh nak pilih sesiapa. Saya faham. It's your first performance. It's your first program apa semua. I have to be considerate dengan orang-orang macam Farah Hazel. I have to be considerate dengan orang-orang macam siapa tadi last tadi? Arif Baran. Orang-orang yang first time. Okay. Pada saya, I think next week baru saya boleh. Saya rasa saya boleh tentukan siapa yang best of the week for Faizal Tahir. This week tadi pun masa mula-mula last-last tu ada pengingkiran saya dah nak bangun nak marah sebenarnya tak setuju sebab they are here to learn. Okay, sebab tu macam Noh cakap tadi, I don't want them to see us as orang-orang yang datang untuk judge orang. I don't judge people. I am here to help untuk bagi ilmu dan sama-sama share sebab saya pun di sini belajar. Saya belajar, I'm not perfect, okay? So, rasanya kalau saya takkan cakap siapa yang saya puas hati bersama macam mana, tapi saya rasa untuk yang certain singers macam Sisi, Wani, they have set a very high benchmark untuk diorang. So sebenarnya diorang yang akan struggle lebih untuk impress saya sebab saya dah tahu diorang sangat berkebolehan. Yang lain ni mungkin senang sikit nak impress. They have to improve. Tapi orang-orang macam Sisi, Wani dah biasa buat performance stage besar, they have to do a bit more lah. Itu je. Betul? So Datuk sendiri saya juri jemputan je. Okay, bagi saya macam ni. Okay, macam yang Faizal beritahu, Abang Faizal beritahu tadi yang nama tu, sebenarnya yang lain jangan rasa kecil, jangan rasa rendah diri, jangan rasa macam alah, dia boleh menyanyi, dia boleh menari, dia dah biasa kat pentas. Tak, sebenarnya dari pandangan saya, saya lebih suka persembahan yang kena, apa kata, dia punya nyanyian, dia punya suara jiwa tu sampai. Kan, persembahan, tarian dan sebagainya itu ada sebagai bonus. Bonus kalau you boleh menari sambil you menyanyi dan you boleh control vocal. Tapi yang lebih melekat di hati itu adalah sampai atau tidak apa yang you cuba sampaikan dari segi nyanyian tu. Sebenarnya ramai di sini yang saya tengok banyak lagi yang you all tak keluar. Jadi insyaAllah minggu depan jangan sia-siakan peluang ni ya. Pentas yang hebat ni, masing-masing berbincang lah. Sebab bagi saya ilmu ni, bakat ni sebenarnya kita tak boleh simpan seorang-seorang. Kita kena kongsi, kita kena sama-sama tanya dengan mereka yang profesional. Kan bagi Arif, Farah Hazel yang saya tengok tadi agak kaku, minta pertolongan produksi atau guru vokal ke ataupun siapa-siapalah untuk createkan persembahan yang macam mana yang lebih menarik, lebih selesa. Dan janganlah malu, kebanyakan kan, jangan malu, jangan malas, jangan penat untuk sentiasa buat latihan. Itu yang penting, berlatih. Kalau you sudah selesa pun tetap kena berlatih juga. Itu kunci kejayaan lah saya rasa. Okay, aman untuk minggu pertama. Jadi soalan tambahan daripada rakan media, silakan Abang Bai. Just to quote you, you saying that they are here to learn. Okay, which I agree. And then I think Astro dah bagi platform yang sangat besar untuk diorang. Big stage untuk diorang. But at the same time, it is a competition. $100,000 ringgit competition. So, whatever it is, I think from
like you said tadi, daripada first from the go. Yeah, from the first concert ni, diorang dah kena bagi all out. Exactly. Mm-hmm. Because it's if not fair to other people yang bagi all out. Exactly. And then you know, so I think judge pun kena be fair in that sense lah, because ada orang yang dah ada experience dekat stage lama, tapi at the same time dia orang yang lain kena backup lah. Yes. I bagi statement ke? Saya sambung sikit lah. I think faham. Very good observation actually. Thank you very much for that. Macam tadi Arif, last kalian Baran, macam saya tegur apa yang dah ditulis dalam buku sejarah Pak Mahon tu, bukan untuk memalukan dia atau apa-apa, okay, not to embarrass you ke apa ke, but these are the kind of challenges yang dia kena ambil, okay, kena challenge diri. Kalau macam dah ada mentality macam tu, it's going to be very hard to penetrate, especially in the market yang makin ramai penyanyi baru keluar apa semua kan. So I have to give credit kepada pihak production Big Stage sebab sediakan kami buku tu supaya kita tahu personality dia macam mana. This is something very new yang saya suka. Kalau tidak sebelum ini kita hanya adjust seseorang tu untuk jadi penyanyi yang baik. I think Datuk Sri, saya, Noh, siapa-siapa sahaja lepas ni jadi juri is in the Big Stage, kita nak lebih human lah as a performer, as a personality. Bukan hanya sebagai menyanyi, tetapi your personality, your apa peribadi semua pun kena bagus. Yeah. Thank you. Alright. Jadi ada soalan tambahan daripada Adam Widya? Abang Rudy Imran ada apa-apa? Seronok dia, lagu dia meletup juga malam ni. Alhamdulillah. Okay, malam ni, Emma, adakah sebagai channel menjangka apabila format kita berikan ni, di awal minggu pertama sini dah ada markah seri. Katakanlah ini pentas akhir, macam mana tu? I think seperti yang kita dah sharekan dalam press conference hari tu, markah akhir kita akan campurkan markah juri 70% dan 30% daripada TikTok. So untuk bintang-bintang, you kena make sure your base, fan base is also strong. Because I think macam kalau ikutkan markah penjurian, yang di bawah bukannya Arif Baran, tapi Arif Baran disingkirkan kalau ada penyingkiran oleh fan anda sendiri. So I think benda tu, you as a performer, you need to know how to play the game. So you need to make sure that your fan is, I mean, not to say just your fan, but orang yang tengok. Because I think that's the reason kita bagi platform ni, untuk you tunjukkan you punya bakat kan. So I think that's the best part for this show lah. We ada dua penjurian yang berlain. Baran simpan kuku, tak cahaya tengok next week. Betul tak Baran eh? InsyaAllah kan? InsyaAllah amin. Yes, that's the spirit we want. Okay, ada soalan tambahan? Silakan. Puan Emma, ya Kelly. Mungkin carta yang ditunjukkan setiap kali ending of the program akan dikekalkan ke macam mana selepas ini? Suka tak? Terlebih dahulu seronok tak bila nampak markah seorang-seorang juri? Okay, sila Emma. Okay, sebab sebelum ni kita memang tak pernah share. Tak pernah share langsung dengan kita punya penonton. Tapi I think dengan adanya Big Stage, kita perlukan kejujuran tu. Dengan adanya, I think memang kita akan kekalkan sampai ke final untuk markah diberi sebegitu. Dan benda tu akan membuatkan mereka tahu di mana kedudukan mereka pada minggu itu. Baiklah, dari segi posisi TikTok punya result, adakah akan ditunjuk ataupun macam mana? Dia punya mekanism tu. Okay, kita tak tunjuk, tapi I think we can still share if you want. Kelas Puan Emma ni memang tidak suka menyimpan rahsia. Alhamdulillah ya, bagus ada channel manager macam ni. Ya, jadi sila boleh bacakan keputusan TikTok seandainya TikTok yang menentukan penyingkiran. Okay, seandainya ini adalah Akademi Fantasia yang mana 100% adalah voting fans 100%. Okay, tempat pertama Tajul 14.98. Tempat kedua Afiq Syazwan 11.65. Tempat ketiga Wani Khairi 10.55. Tempat keempat Farah Hazel 10.34. Tempat kelima Bibi Shima 10.19. Tempat keenam Syafiq Farhan 10.13. Tempat ketujuh Sarah Suhairi 9.44. Tempat kelapan Arif Baran 8.93. Dan
tempat ke-9 Andy Bernardi, 8.76, dan tempat ke-10 Sisi Iman, 5.03. Nasib bukan Akademi Fantasia ya. Nasib ini adalah big stage. Okey, nervouslah kita. Teruskan soalan seterusnya. Untuk Sri Siti dan juga Faizal, tadi kalau kepada markah, permarkahan untuk yang paling tinggi dan kesemuanya itu perbezaan agak ketara. Untuk bagi orang yang tak berapa berangan dan juga bagi orang sedar dan juga tak terlalu kata orang kebuai-buai dengan markah yang orang tengok tu, can you guys share with us and with them apa sebenarnya yang they need to add more ke ataupun orang kena accept ke yang orang perlukan? Saya. Okey, silakan Toti. Okey, soalan tu kan. Sebab okey macam ni, program ni nyanyi lagu cover ke? Saya nak tanya. Soalan berasal kan? Minggu depan pun cover. First song tadi is lagu yang membuatkan mereka viral. So ada lagu sendiri dan ada lagu yang diorang cover tu yang paling buatkan diorang meletup lah. Okay, dan minggu depan dah start dah lagu-lagu mengikut tema. Lagu-lagu mengikut tema, which is litro back, yeah. Yang mana dulunya masa zaman tu diorang tu lah yang viral. So, big stage. Kita pilih tema, tapi mereka yang pilih lagu. Tapi lagu dah tersedia, cuma diorang pilih. Tak, mereka yang tentukan. Lagu sendiri. Ya, tepat. Okey, sebenarnya itu yang kita nak tahu. Kadang-kadang kita ingat dia pilih sendiri atau big stage yang pilihkan. So, bila diberi peluang untuk mereka memilih dengan konsep yang diberi, inilah yang akan menentukan kreativiti mereka dengan kekuatan vokal, dengan mengalunkan lagu-lagu yang akan mereka nyanyikan. Saya lebih melihat kepada ya, persembahan yang tidak seperti artis yang dia nyanyi cover. Dia ada identiti sendiri walaupun persembahan dia adalah lagu daripada artis yang popular. Dan saya sangat mengalu-alukan dengan arrangement yang baru. Bila ada arrangement baru, di situ kita boleh improvise lagi cara nyanyian ataupun di mana kreativiti seorang penyanyi itu sendiri. Sebenarnya kalau diberi peluang, bagi mereka yang tahu muzik senanglah. Dia cakap saya nak dekat part sini stop, saya nak tarik tinggi, saya nak apa. Tapi bagi yang baru tu mungkin dia hanya mengikut saja. Ataupun tak apalah, saya dah okey dah, nyanyilah macam mana lagu original tu. Itu penting kalau boleh pihak produksi pun bantu artis-artis yang yalah dia tak boleh nak decide apa yang dia nak buat, supaya yalah masing-masing nak berikan yang terbaik kan. Jadi adik-adik yang tak biasa dengan persembahan yang macam ni, kena sentiasa macam saya cakap tadi, jangan malu, jangan malas, jangan pergi pada mereka yang professional, music director ke apa, tanya pendapat dia, boleh tak saya nak tunjukkan lagi kekuatan lagu saya, boleh tak tolong arrange kan macam ni. Itulah pentingnya kalau nak berjaya kena rajin sikit lah. Betul. Jadi mungkin FT nak tambah sikit. Luar biasa. Itu yang saya maksudkan komen daripada orang yang on stage tu. Memang Noh ambil watak moderator ya. Jadi FT mungkin nak tambah sikit. Sikit je lah saya tambah. Rasanya tadi soalannya macam mana, apa yang mereka perlu lakukan, okay? What they need to do. I think I cannot put, saya tak boleh letak satu jawapan yang general untuk semua orang, okay? Kita ada 10 contestants. I think number one yang diorang kena tahu is diorang harus letak challenge masing-masing. Contoh, saya bagi contoh. Nama anak saya pun saya lupa tadi hari. Nama anak Abang Salim. Syafiq Farhan. Sorry ya. Macam Syafiq Farhan, I think the challenge he has to put for himself yang dia kena letak pada diri dia ialah dia nak keluar pada bayang-bayang ayah dia. I think as a performer, you do not want to be in the shadow of anyone. Macam contoh kata anak saya nak menyanyi, I will tell him to be better than me. I tak nak dia jadi macam saya, jadi macam ayah apa. Okay, so that is, he has to put that challenge for himself. Macam Sisi, she is a songwriter, okay? She can write songs. So that is the challenge for her. Maybe dia boleh more involved with the music arrangement.
okay? And every person has to know their strength and weakness. Maybe Shima, maybe she's more comfortable dengan menari, dengan tarian, tarian movement on stage. So she focuses on that. So this show can actually be the best show we've ever had. Sebab semua orang ada kekuatan masing-masing, and they have to identify it. Diorang kena pandai cari, diorang kena pandai set goals and targets for themselves. Yang tadi, last tadi, Arif Baharan, his challenge, saya dah beritahu tadi, dia tak boleh ada rasa insecure dengan mana-mana penyanyi lain. If you want to be on the big stage, you want to make it, you cannot feel insecure dengan siapa-siapa. Okay? And it's not about being arrogant, kau apakah rasa kita lebih bagus pada orang lain. No. Bersederhana. But we know that kita ada challenge untuk diri kita sendiri. Jangan terlalu sibuk fikir orang lain nak buat apa untuk minggu ni, orang tu nak buat apa, juri akan cakap apa, semua siapa, juri jemputan. I think you have to focus on yourself. And kena tahu apa yang kita nak overcome. Apa yang kita nak, apa yang diorang nak, audience kenal diorang dengan. Contoh kata tengok Sisi, okay, this is Sisi Amal. Orang tengok Wani Khairi, okay, this is Wani Khairi. 18 years old, very big voice, huge talent. So semua orang kena ada dia punya goal sendiri lah, saya rasa. Yeah. Jadi mungkin satu soalan sebelum kita tamatkan sidang media utama kita. Silakan, Bambang. Memang, sorry. Since tak ada wakil produksi kat sini, so I ask you lah. Okay. Because before this, banyak kontroversi yang berlaku untuk show-show sebelum ni, where diorang pilih lagu tapi produksi tak setuju, that kind of thing. Is it gonna happen for this one? Or I think benda tu dari segi discussion dengan, sebab of course diorang akan kadang-kadang ada lagu yang sama. Macam contohnya pemilihan lagu antara mereka kadang-kadang ada yang sama, so kita akan menilai dan discuss dengan mereka. So I think benda tu akan ada, macam contohnya so, kadang-kadang ada juga lagu yang mereka minta tapi bagi pertandingan dia macam kurang. So kita akan bagi, kita akan advice, tapi again whether or not diorang nak terima advice tu, it's really up to them. So kita sebagai pihak produksi, I think we have the right to advise, because at the end of the day, it's about the show. Yeah, it's all about the show. So yeah, I think semua tu bergantung kepada mereka. Yeah. Sikit je kalau boleh sentuh. Sorry Emma, sorry. I think this is one thing saya dah lama nak cakap. I think pihak production kena main peranan dalam memastikan the performance of semua contestant adalah yang terbaik. Okay, saya rasa diorang juga harus membantu sebab mereka lebih tahu dari segi production, creativity apa semua. I think the production people pun kena ada that creative punya punya mind. Yeah. Okay, macam contoh kata, with all due respect, apa yang Farah Hazel buat tadi dengan bangku dengan Danny Bear, I think I've seen that a million times. Okay, I hope I don't see that again. Itu sahaja. Because saya seorang yang sangat susah di impress. Saya susah nak impress. So you really have to do something about dari segi stage, props, whatever, production kena tolong.